nekat curi solar mobil box. Pria asal Jember dibekuk unit reskrim Polsek Kabat Banyuwangi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus meringkuk di sel tahanan Mapolsek setempat. Beginilah TS 40 tahun saat digelandang di ruang unit reskrim Polsek Kabat Banyuwangi. Pria asal Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember harus berurusan dengan polisi lantaran telah nekat mencuri solar di mobil box PT Semesta Nusantara di Strindo, Dusun Kerajaan Timur, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat Banyuwangi. Kasus ini terungkap berdasarkan surat laporan LP -01/I/2019 pada 10 Januari 2019 di SPKT Polsek Kabat. Selanjutnya Kapolsek Kabat langsung memberikan perintah kepada unit reskrim untuk melakukan penyelidikan. Setelah polisi dapat mengkantongi nama terduga pelaku dan melakukan penangkapannya, selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap terduga pelaku. Di hadapan petugas kepolisian, tersangka mengakui telah melakukan tindak pencurian BBM jenis solar di 4 unit mobil box milik PT Semesta Nusantara di Strindo. Laporan tersebut kita lakukan penyelidikan dan kita menduga itu dilakukan oleh seorang sopir juga. Kemudian kita mengamankan tersangka TS ke Polsek, kita bawa ke Polsek, kemudian setelah diinterogasi tersangka mengakui perbuatannya sudah sebanyak 3 kali melakukan pencurian di gudang PT Semesta Nusra. Nah, dari perbuatannya itu, korban dalam hal ini PT Semesta Nusra dirugikan sebesar 2.800. Ya, kemudian dari pengakuan tersangka kita telusuri bahwa solar tersebut sudah dijual kepada orang apa sesama sopir yang tidak dikenal sama. Kemudian selanjutnya, walaupun demikian kita masih melakukan pendalaman terhadap keterangan tersangka tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus meringkuk di sel tahanan Mapolsek Kabat guna mengikuti pemeriksaan berlanjut. Dimas Syahrul, Banyuwangi TV, melaporkan.